Oke, ini kita tes untuk PJU solar panel Pak, IP65 50 watt ya. Ini udah set, jadi setnya itu ada lampu, ada solar panelnya 50 watt. Kemudian dia kita tes untuk PJU solar panel Pak, IP65 50 watt ya. Ini udah set, jadi setnya itu ada lampu, ada solar panelnya 50 watt. Kemudian dia ada dapat ini ya, tiangnya, tiang bracket untuk ke tiang, ini tiang bracket untuk solar panelnya. Ini bracket-bracket bautnya juga udah tersedia ya. Untuk pemasangannya ini gampang banget Pak. Jadi di bagian solar panel ada kabel, di bagian lampu ada kabel. Nanti untuk pemanjangan tinggal potong sambung aja. Ya, jadi mau panjang berapa meter bisa terserah, tinggal dipotong sambung ke soketnya aja. Dia otomatis udah pakai sensor senja. Jadi ketika malam dia bakal nyala, ketika siang dia bakal charging penggunaan sinar matahari. Ya, kita tolong dibalik ya. Ini kan kondisi dalam kondisi terang nih, dia masih kondisi mati, dia charging. Ketika dia kita kondisi gelap, ini saya balik aja ya karena kan nggak gelap. Nah, dia otomatis nyala, Pak. Ya, ini seharian kuat nih. Indeks proteksinya udah IP65, jadi hujan panas nggak masalah. Oke. Cahaya warna putih. Oh, lampunya bergaransi 1 tahun, Pak. Oke, untuk baterai semua ada di bagian dalam lampu. Jadi koneksi sensornya ada di bagian solar. Tiangnya udah tinggal pasang aja ya. Coba dibuka, Kus. Ditit. Nah, otomatis ya. Ini penggunaan sensor senja. Nah. Masih terang. Ya. Udah balik. Tutup dulu biarin. Nah, dia otomatis nyala ya. Cahaya warna putih lumennya tinggi nih. Oke. Ini untuk packagingnya ya. Bagian tiang lampu ada di sebelah sini, bagian tiang solar ada di bagian kiri. Ini lampunya, ini ada styrofoamnya di bagian atas, baru untuk solar panel. Solar panelnya di bagian atas. Nanti kita tutup lagi pakai styrofoam atas. Nanti bagian luar kita bubble lagi, Pak. Aman. Oke.